harta yang tidak pernah dikurangi dengan kebaikan, nanti kurangnya dengan tidak baik. Harta yang tidak dipakai dengan kebaikan, nanti akan terpakai dengan tidak baik. Kanjeng Nabi ngendikan bahwasanya ketika ada satu kebaikan, ketika ada pemberian dari saudara dengan tanpa meminta, dengan tanpa harap-harap terlebih dahulu, nafsunya tidak kesemsem, maka terimalah, karena itu sebenarnya rezeki yang digiring oleh Allah lantaran saudaranya tadi. Apa? Kalau ada saudaramu, kalau ada rezeki datang kepadamu lantaran manusia, tapi dengan tanpa diharap terlebih dahulu, dengan tanpa diminta terlebih dahulu, maka terimalah, karena itu hakikatnya Allah yang memberikan dengan menggiring lewat orang tersebut. Nahnu min gaumin lam nas'al walam narud. Kita adalah dari golongan yang tidak pernah minta-minta.